Niat Malaysia bergabung dengan BRICS semakin jelas usai negara jiran itu mengirim surat permintaan keanggotaan kepada Rusia pada Senin 29 Juli 2024. Bahkan, topik keanggotaan BRICS menjadi diskusi utama dalam pertemuan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Lantas, apa sebenarnya keuntungan Malaysia bergabung dengan BRICS? Lalu, negara mana yang sudah bergabung? Pertama, mari kita kembali menilik serangkaian usaha Malaysia untuk bisa bergabung dengan BRICS. Kabar soal rencana bergabungnya Malaysia ke BRICS pertama kali tersiar saat Anwar Ibrahim melakukan wawancara dengan media Cina Guangxia pada Minggu 16 Juni 2024. Dalam wawancara itu, Anwar menyatakan bahwa Malaysia saat itu tengah mempersiapkan berbagai prosedur formal untuk bergabung ke BRICS dan menunggu masukan dari pemerintah Afrika Selatan. Kemudian pada 18 Juni 2024, Anwar juga turut mengonfirmasi niat Malaysia bergabung dengan BRICS kepada Presiden Brasil Lula da Silva. Sebulan kemudian, tepatnya pada Minggu 28 Juli 2024, Anwar dan jajarannya bertemu dengan delegasi Rusia yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov di Malaysia. Dalam pertemuan itu, Sergei Lavrov memberikan dukungan kepada Malaysia untuk bergabung dalam keanggotaan BRICS. Bahkan, setelah selesai melakukan pertemuan selama kurang lebih 1 jam, Anwar menyatakan bahwa Malaysia telah resmi mengajukan surat permohonan masuk menjadi anggota BRICS kepada Rusia. Menurut Koordinator Akademi Pengembangan UKM dan Kewirausahaan Universitas Teknologi MARA, Muhammad Idam, ada sejumlah keuntungan yang bisa diraup Malaysia dari keanggotaan BRICS. Tujuannya supaya Malaysia bisa mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional dan memitigasi dampak penurunan ekonomi global. Kedua, dengan bergabung bersama BRICS, Malaysia juga bisa semakin memperluas kerjasama perdagangan dan ekonominya, terutama pada sektor unggulan Malaysia seperti minyak sawit dan karet. Ketiga, melalui keanggotaan di BRICS, Malaysia bisa memperkuat suaranya di panggung global. Namun, beda negara maka berbeda pula keuntungan yang diambil dari keanggotaan BRICS. Lantas, apa keuntungan yang dikejar oleh para anggota BRICS lainnya? Pertama, kita mulai dari para negara-negara pendiri BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sebagai negara terkuat dan terbesar di Amerika Selatan, Brasil memanfaatkan statusnya itu untuk memberikan pengaruh politik yang lebih besar di Amerika Serikat, Eropa, PBB, Bank Dunia, dan lainnya melalui BRICS. Tak hanya itu, di bidang ekonomi, Brasil berpotensi menjalin hubungan ekonomi bilateral dengan negara BRICS lainnya, terutama dengan China. Tak hanya itu, Brasil juga bisa mendapatkan manfaat dari solusi pembiayaan melalui Bank Pembangunan Baru milik BRICS. Ada 2 manfaat yang bisa dipetik Rusia dalam keanggotaan BRICS. Pertama, adalah mencari pembeli sumber daya alam terbesar Rusia, yaitu gas dan minyak bumi, setelah Barat menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Imbas dari sanksi itu, Rusia kehilangan pembeli satu-satunya ekspor minyak bumi mereka, yaitu negara-negara Eropa. China dan India pun kemudian menjadi ladang pasar bagi Rusia untuk menjual minyak buminya. BRICS kemudian berhasil membantu Rusia keluar dari isolasi internasional yang dilakukan oleh Barat. Dan kedua, Rusia bisa memanfaatkan BRICS sebagai sarana untuk mengurangi dominasi Barat dan juga menciptakan tatanan dunia multipolar. Keanggotaan India di BRICS sesuai dengan kebijakan luar negeri multiblok negara itu. Dengan bergabungnya India di berbagai blok, maka makin besar pula kesempatan negara itu untuk mengambil peran dan strategi kebijakan luar negeri yang beragam. Sejumlah pihak memandang BRICS bisa saja menjadi sarana menguatkan suara-suara anti-Barat dan anti-Amerika Serikat. Jika pandangan itu benar, maka hal itu berguna bagi China yang saat ini tengah dilanda sejumlah gesekan dengan Amerika Serikat.
Sama seperti Rusia, jika gesekan dengan Amerika Serikat semakin memanas dan menyebabkan China dijatuhi berbagai sanksi, maka China masih memiliki BRICS yang bisa menjadi jalan keluar dari isolasi Barat. Selain itu, sama seperti kebanyakan anggota BRICS lainnya, melalui organisasi ini, China juga bisa mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Dan karena China merupakan mitra dagang terbesar di antara semua anggota BRICS, mungkin saja kedepannya para anggota BRICS akan menggunakan renminbi sebagai mata uang internasional. Afrika Selatan merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Melalui kekayaannya itu, Afrika Selatan bisa memanfaatkan keanggotaan di BRICS sebagai potensi pembangunan ekonomi. Tak hanya dari sisi ekonomi, keanggotaan Afrika Selatan di BRICS juga sekaligus upaya negara itu membebaskan diri dari dominasi Barat. Para anggota baru BRICS yaitu Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab juga memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu keuntungan ekonomi dari pertukaran teknologi, kerjasama bilateral, dan lain-lain. Malaysia kini menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang sangat serius mengupayakan keanggotaannya di BRICS. Tujuannya kurang lebih sama seperti anggota BRICS lainnya, yaitu untuk mengurangi dominasi Barat, meningkatkan kerjasama ekonomi, dan juga kepentingan politik lainnya. Lantas, apakah negara Asia Tenggara lainnya akan mengikuti jejak Malaysia untuk bergabung ke dalam BRICS? Nantikan perkembangannya hanya di kompas.com.